subscribe to this channel. Ratusan warga hadiri screening kesehatan di kantor Desa Bala. Kegiatan yang diselenggarakan TPPKK Desa Bala tersebut bekerjasama dengan Puskesmas Bajo. Kegiatan screening ini dalam rangka menyambut kemerdekaan RI ke-77. Ketua PKK Desa Bala mengatakan kegiatan tersebut wujud kegiatan PKK Desa Bala dalam menyambut kemerdekaan di bidang kesehatan. Selain itu juga, kegiatan ini bentuk kepedulian Ibu TPPKK dalam pelayanan kesehatan masyarakat agar tercipta keluarga sehat di Desa Bala. Syamsidar Tula, Esther, KEP adalah Ketua PKK Desa Bala juga mengungkapkan awalnya kegiatan tersebut tidak terpikirkan, namun melihat momentum, kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Sebenarnya memang tidak direncanakan, tiba-tiba terpikirkan kenapa tidak mengadakan kegiatan screening di hari kemerdekaan ini, tuturnya saat ditemui Kabar Dedikan, Selasa, tanggal 16 Agustus tahun 2022. Walaupun demikian kegiatan ini disambut baik masyarakat. Banyak warga yang hadir memeriksa kesehatannya. Dalam kegiatan itu berbagai jenis penyakit diperiksa seperti asam urat, kolesterol dan gula serta pelayanan lainnya. Para warga yang hadir rata-rata usia lansia. Kata Syamsidar, lansia mudah terserang penyakit, seperti penyakit, kolesterol, gula, dan penyakit lainnya, ucapnya. Syamsidar berharap ke depan akan melengkapi alat medis dalam menggelar kegiatan seperti ini. Karena kata Syamsidar kegiatan hari ini masih ada kendala salah satunya kurang alat medis tersedia, sehingga beberapa masyarakat yang hadir tidak dapat pelayanan. Insya Allah ke depan akan kita lengkapi, sehingga masyarakat bisa kita layani semua, harapnya. Kepala Desa Bala mengapresiasi kegiatan screening masyarakat ini, pasalnya, kegiatan tersebut sejalan dengan rencana program masyarakat salah satunya pelayanan kesehatan masyarakat. Baso Jima, AMD, Komkades Bala mengungkapkan jika kesehatan masyarakat salah satu tanggung jawab pemerintah desa.